Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Feby Duna. Kali ini aku mau make up keseharianku ya. Pertama, aku pakai sunscreen protection untuk melindungi wajahku dari paparan sinar matahari. Kenapa aku pakai sunscreen? Karena di sini tempat yang aku tinggalin itu sangat panas sekali. Dan aku pakai sunscreen dari produk Emina. Bahannya lembut, wangi, dan nyaman dipakai untuk muka-muka yang remaja, yang pemula make up-nya ya. Aku ratain sampai rata. Dan produk ini tuh sangat mudah diaplikasiin di muka kita ya teman-teman. Tunggu sampai kering dan selanjutnya pakai pelembab Fair and Lovely. Ini make up yang sangat simple, mudah, dan bisa dicontoh untuk semua pemuda yang baru melakukan make up pertama kali. Kita ratain ya pelembabnya sampai rata. Udah rata ya teman-teman. Selanjutnya aku pakai bedak dari produk Wardah. Itu adalah bedak tabur. Aku gak memakai bedak padatnya soalnya mukaku berjerawat. Dan bagi kalian yang mukanya berjerawat, itu rawan memakai bedak padat ya. Lebih baik pakai bedak yang tabur. Di sini adalah jerawatku udah mendingan, alhamdulillah. Tinggal bekas-bekasnya aja ya. Selanjutnya aku pakai pensil alis. Pensil alis adalah nomor 1 bagiku untuk make up. Soalnya dia kan salah satu pancaran. Misalnya kalau ada orang lihat kan make up, pasti salah pertama kali yang dilihat itu adalah alis. Kalau alisnya rapi, pasti orang yang lihat itu berkesan. Aku pakai pensil alis dari produk Imlora, soalnya ini bahannya tuh creamy sekali. Low budget tentunya. Udah ya, kita aplikasiin. Simpel aja kok.
rapiin bawahnya. Rapiin jilbab dulu ya teman-teman, soalnya rambutnya pada keluar berantakan. Selanjutnya aku pakai blush on. Aku pakai blush on dari produk Imlora juga. Aku ratain sampai rata. Aku dikit kasih di kelopak mata ya. Sepertinya cukup, soalnya aku gak terlalu suka kalau kemerah-merahan atau kepimpingan, nanti kelihatan menor. Selanjutnya aku pakai lipstick. Lipstick aku dari Imlora juga, warna nude. Pertamanya aku pakai lip gloss dulu biar lembapin dulu, soalnya aku pakai lip cream, itu lumayan kering. Tapi semenjak aku pakai lip gloss itu lumayan nyaman sekali aku pakai. Dan warnanya pun bagus ketika aku kasih lip gloss yang warna pink-pinkan. Udah simpel aja ya teman-teman, pakai lipstiknya mudah, cepat. Selanjutnya aku pakai maskara dan penjepit bulu mata. Aku kasih maskara bentar untuk sisir bulu matanya. Istilahnya biar rapi dulu teman-teman ya, baru kita jepit. Aku kasih yang bulu mata bawahnya. Aku jepit. Tahu kan teman-teman cara jepit bulu matanya? Pelan aja ya. Aku pakai maskara dari Maybelline. Itu maskaranya adalah ampuh sekali. Sekali sisir langsung lebat. Oke, selesai. Cukup sekian video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.